ribu di Tokopedia, terus aku beliin sebuah kabel data sama earphone. Nah, kayak gini ya, dapat aja langsung speednya lewat Tiki ya, tadi udah sempat aku buka. Oke, dua. Oke, terus dapatnya kayak gini. Apa ini earphone Vivan M30 garansi Wook? Wook ya. Ini sini ada kabel data Vivan FM100. Booknya tempatnya kayak tempat pensil anak SD dari kaleng. Oke, dibuka aja. Ini ya, total dari kaleng. Gini, terus masih ada isinya kertas kayak gini doang. Dan sibuk juga, Vivan lumayan elegan ya. Data kabel. Oke. Terus ada plastik putih. Ya. Kayak gini order warna merah. Biar maco. Nah, kenapa kemarin aku beli kabel data kayak gini? Ini kemarin rencana mau aku pakai buat power bank. Terus kenapa? Soalnya kalau ditekuk-tekuk di sini tuh aman, soalnya ada kayak apa yang namanya spiralnya ya nih, jadi kan lebih aman. Ini kalau dipakai buat main atau jalan tuh ketekak-tekuk tuh gini nggak gampang putus. Biasanya kalau data tuh aku punya tuh di sini yang gampang putus. Terus ini katanya sih fast charging, kurang lebihnya nih fast transmission tulisannya. Oke. Terus bisa dipakai di semua gadget yang pakai micro USB. Panjang sendiri 1 meter 100 cm. Oke. Singkirin dulu. Lanjutnya headset Vivan. Oke. Oke. Kayak gini, masih segel ya, segel Vivan. Bukannya dari atas saja. Seharusnya segel tuh dari atas bawah. Segel cuma dari bawah aja doang. Berarti harus nggak disegel. Kayak gini ya. Oke, dari Vivan juga, produk Vivan. Oke, ada ini sendiri. Dapat karet in-ear ya, ear telinga buat nyesuaiin sama ukuran lubang telinganya, nyamannya yang mana. Dapat cadangan dua pasang nih ya, kecil dan gede. Oke, singkirin dulu. Terus warranty card bisa manual kayak gini, tapi tetap nggak mungkin dibaca ya, soalnya simple. Terus aduh susah pasnya. Oke, nah guys, pelan-pelan biar nggak gampang putus. Susah amat. Oke, lepas. Nah, kabelnya sendiri menurut aku kecil, bagus, dengan aksen apa ya, ada garis-garis emasnya kayak gini. Kelihatan kayak headset mahal, earphone mahal. Lumayan lah kayak gini. Nah, kenapa aku beli earphone yang kayak gini? Alasannya aku lebih suka yang kayak gini, in-ear. Soalnya pas di telinga tuh, jadi suara dari luar tuh nggak mungkin masuk ya, kedengar sih tapi nggak kedengar banget. Jadi nanti kayak suara bassnya gitu lebih berasa
Oke, nanti dicoba aja. Terus kita tes untuk ampere meternya, ini super fast charging atau enggak. Untuk kabel data Vivan FM 100-nya. Ya, sekarang langsung kita coba aja cek kekuatan arus di kabel data Vivan-nya FM 100 ya. Dan untuk fast charging-nya sendiri aku pakai fast charger bawaan Xiaomi Redmi 4X yang kuatannya 2 ampere ya. Sudah aku pasang di power charger kabel datanya, terus tinggal kita colok ke terminal listrik. Oke, dari colok habis itu tinggal buka aplikasi ampere meter ya. Kita colok aja, langsung kita lihat berapa kuatannya. Oke, 1 jam 15 menit. Baik. Nah, ini bisa tembus 149 mA untuk kekuatan arusnya yang bisa melewati kabel data. Jadi ya lumayan cepet lah untuk pengisian dayanya. Oke, terima kasih sudah nonton video bongkar-bongkar paket dari pembelian aksesoris handphone ya. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang lain.